Halo, Kang Channel, mantap Kang. Oke, kali ini saya berada di Villa Kodok ya, rumah plus Kamaran Kodok. Tempatnya berada di Prigen atau di kawasan Tretes ya. Itu alamat lengkapnya bisa dilihat di bawah sini. Ya, ini dia teman-teman ya, villanya bisa teman-teman lihat sendiri, ada tempat parkirnya juga. Nah, ini di samping ada kolam renangnya. Ayo kita masuk ke dalam teman-teman. Ini kamarnya, di lantai 1 ada 7 kamar ya teman-teman, di lantai 2 juga ada 7 kamar, jadi totalnya ada 14 kamar. Ini kondisi kamar mandinya bersih, spring bed ya, bersih teman-teman ya kamarnya. Ayo kita lihat yang lain. Ini kamar yang kedua, ada TV-nya, ada meja kursi, ada kaca, ada air panasnya juga ya teman-teman. Ya, cukup lengkap. Kemudian ayo kita lanjut lagi ke kamar yang lain. Ini juga ada TV-nya juga. Sebelah sini juga sama seperti yang lain teman-teman ya. Ayo kita masuk. Di sini ada ruangan apa ini? Oh, ini sudah ada teman-teman saya teman-teman ya. Putaran saya yang mengikuti acara catering bersama rekan-rekan kerja ya. Ini ada yang karaokean, joget-joget. Di sini tempat karaoke ada lantai 1, kemudian ada kamarnya juga. Cukup lengkap fasilitasnya. Ada air minum. Dapurnya kecil sepertinya. Ini ada yang karaoke, joget-joget, sangat asik sekali teman-teman ya. Ya, ini teman-teman saya. Ya, ini ngapain ini kok nyanyi di depan toilet ya. Ini kayak ada balkon teman-teman ya, buat santai sambil menikmati pemandangan. Ayo kita menuju ke kolam renang. Ini adalah kolam renangnya ya, ada seperti bulat dan kotak. Lanjut kita ke balkon teman-teman ya. Ya, ini untuk duduk santai sambil menikmati pemandangan yang indah ya, bisa teman-teman lihat sendiri pemandangannya sangat indah sekali, seru teman-teman ya. Bisa sambil makan nyemil di sini sambil menikmati pemandangan. Lanjut kita masuk ke dalam lagi. Ya, ini teman saya menikmati sekali menyanyi ya. Oke, kita keluar, kita menuju ke lantai 2. Ini teman-teman saya baru datang. Kita ada pemandangan dari lantai 2 ya, ini sangat indah sekali ya. Lanjut kita ke atas. Ya, ini teman-teman saya lagi persiapan. Ya, kita lihat pemandangannya dari kamar
lantai 2 teman-teman ya. Seperti apa? Wow, asik teman-teman. Indahnya. Ya, kelihatan itu Hotel Surya. Ya, itu yang putih-putih itu Hotel Surya. Oke, lanjut lagi. Ayo lihat yang lain. Ikuti saja terus di Kangli Channel. Kangli Channel mantap, Kang. Oke. Teman-teman saya, oke. Ini di lantai 2 teman-teman ya. Ada juga fasilitas karaoke-nya. Ada dapurnya juga. Ayo kita lihat ke kamar belakang. Dari atas seperti apa? Pemandangannya juga sangat indah. Iya, ini adalah teman saya lagi menari-nari. Iya. Bagus sekali teman-teman. Jadi di sini ada fasilitas dua karaoke teman-teman ya. Tempat karaoke maksudnya, di bawah sama di atas ada kulkasnya juga. Ya. Untuk menyimpan barang-barang yang seperti sosis, daging, biar awet teman-teman ya. Dan kita lihat di atas lagi pemandangannya. Bagus sekali. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Ini kondisi malam hari, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini malam hari, kolam renangnya sangat indah dengan lampu-lampu yang banyak. Sangat indah teman-teman ya. Ini rekomendasi buat teman-teman yang ingin mengajak keluarga atau mengadakan family gathering kayak begini teman-teman ya. Ini adalah kebetulan saya sedang mengikuti gathering bersama rekan-rekan kerja teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Oke. Ini kondisi kolam renang di malam hari ya. Seperti teman-teman lihat sendiri, lampunya banyak sekali sehingga kolamnya menjadi indah. Kita lanjut ke balkon yang tadi teman-teman ya. Kondisi malam hari, pemandangannya seperti apa? Gelap dan indah. Demikian itulah Villa Kodok ya teman-teman. Saya mereviewnya sedikit saja. Mungkin kurang lengkapnya teman-teman bisa kesini langsung ya. Ya. Tetap semangat. Tetap di Kang Bicino. Kang Bicino mantap Kang. Oke. Oke. Selamat beraktivitas teman-teman ya. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.